Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Nah, pagi yang cerah ini, untuk sarapan apa nih? Kepikiran nih. Bikin sarapan nasi goreng cumi asin. Sepertinya enak nih. Tidak berlama-lama lagi, yuk kita buat yuk seperti apa ini. Nah, kali ini kita akan membuat nasi goreng cumi asin ya. Gimana cara membuat nasi goreng cumi asin? Yuk kita ikuti. Nah, kali ini kita akan membuat nasi goreng 3 porsi. Nah, cukup untuk 3 porsi ini. Bahan-bahannya adalah, nah ini 4 bawang putih sudah di tinggal, 2 telur. Nah, ini ada cabai rawit sama cabai merah. Cabai rawitnya 4, cabai merahnya 5. Sudah dirajang juga. Daun bawang. Dan juga ini ada cumi sudah dipotong-potong ya. Dan sudah direbus juga. Cumi asin. Nah, ini nasi goreng cumi. Sementara minyak kita panaskan, apinya kecil saja. Oke, kita masukkan bawang putihnya dulu. Kita masukkan juga. Thank you.
asin yang sudah kita rebus. Potong bilangnya sih. Kita masukkan garam. Kita masukkan kaldu jamur. 1 sendok. Sendok teh ya. Agak bunyi. Kita kasih kecap sedikit saja kecapnya. Alhamdulillah, nasi goreng cumi asin sudah siap disajikan. Wah, rasanya masya Allah nih. Seperti apa? Yuk, kita nikmati yuk. Yang mau bikin silahkan, mudah, bisa dilihat tutorialnya. Coba. Iya. Nasi goreng cumi asin. Ala Abah Soleh. Ala Abah Soleh. Siap dinikmati. Ayo Mas, silahkan Mas. Enggak lah. Eh nasi nih. Ayo. Nah. Oke, nih. Masnya kelihatannya spesial banget ini ya, Bi ya. Nasi goreng cumi asin. Wih, jadi tester sejatinya nasi gorengnya Abi nih. Iya, coba. Wah, jazakallah khair ya, Bi. Ini ada yang beda enggak nih? Ini yang beda nih. Ini presentasinya lebih mantap, Bi. Nih, apa tuh? Lihat nih. Apa presentasinya apa nih? Nih, lihat nih. Jadi dari kombinasi nasi goreng sama cumi ditambahi ini ada artistiknya ya, Bi ya. Sebagai selain artistik juga memang ada fungsinya ya, buat makan kita nih. Biar nyantapnya lebih nyaman. Betul. Lebih enak. Khasiatnya juga banyak ya. Iya, khasiatnya. Sayuran ya. Iya, ada tomatnya, ada sayuran. Ada tomat, selada sama timun. Timun. Oke. Okay. Lengkap jadi sehat. Coba cicipin dulu. Enggak sabar nyoba nih, bismillah nih. Iya. Bismillah. Iya. Ayo guys. Iya. Gimana Mas? Rasanya? Saya kira lebih ke arah manis. Iya. Ternyata lebih ke arah gurih. Gurih ya. Jadi enak banget.
yang kalau dikasih nilai berapa nih mas? Ini nilainya jelas 10 dong Abi. 10, wah luar biasa. Kasih jempol? Jempol 2. Oh iya ya, oke. Bagi sahabatku yang pengen bikin nasi goreng cumi, kami persilahkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.